Tentang hari ini ialah tajuknya Ramadan yang membentuk jiwa yang positif. Apabila sebut pasal jiwa yang positif ni, pastinya akan melahirkan insan yang ceria. Seperti tetamu di sebelah saya ni yang sentiasa ceria telajak laris ni, bersama dengan Dato' Alif Syuki Kamarzaman. Selamat datang. Terima kasih Ira kerana kita nak tahu sebenarnya produk apa yang Datuk bawa ni? Selalunya ada produk istimewa. Ya, sebenarnya saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Ira kerana sudi jemput saya setiap minggu tanpa jemu di set apa yang begitu indah di Nasi Lemak Kopi O. Sebenarnya Ira, tadi kalau tengok profesor tu kata, kita perlulah ada badan yang sihat, wajah yang ceria, kan? Tapi kalau di bulan Ramadan, pakai baju dah mahal-mahal, dah lawa-lawa, makeup dah tebal-tebal. Tapi kan bila tengah pergi rumah orang, Hashim, Hashim. Tak sihat. Tak. Lepas tu pula, bila kita berpuasa pula Ira, kan? Memanglah orang kata kita mulut berpuasa tu agak berbau sebab kita tak makan. Tapi kalau berbau tu dah di luar orang kata, orang kata kemampuan orang, apa kita duduk dekat kau, boleh tutup hidung, jauh-jauh pun boleh berbau, kan? Dia agak mengurangkan keyakinan diri. Jadi hari ni, khusus kepada semua penonton Nasi Lemak Kopi O yang saya sayangi, yang saya kasihi, demi menyihatkan anda, demi menjadikan pernafasan anda berbau wangi, tiada lagi resdung, tiada lagi jerawat, tiada lagi orang kata kelumur yang banyak di atas kepala, saya tampilkan satu produk yang menjadi bualan di seluruh Malaysia, Asia Tenggara khususnya Ira, seperti di Brunei, di Singapura. Tentang kehebatan kapsul lunas resdung ini, dia bukan sapuan, dia bukan sabun. Tapi ia hanya perlu ditelan 2 biji pagi, 2 biji petang. InsyaAllah yang mana allergic makan udang, makan telur, makan kacang, insyaAllah dia akan surut. Kalau kita tengok seperti gambar testimoni di atas apa nama meja saya ni, jerawat dia sebelum ni kronik, berjerawat dan juga teruk sangat, sampaikan hilang keyakinan, dan kalau dia duduk dengan kawan-kawan dia berbau. Sampai kawan-kawan dia pun menjauhkan diri, Ira. Sampai dia kata, dia kata, Tipah, engkau ni kenapa Tipah? Rambut kau macam pontianak je Tipah. Kau lemur-lemur kau banyak Tipah. Tengok kelumur dia banyak. Lepas tu dengan dia asyik bersin-bersin je. Sampaikan siang si Tipah ni kata, aku tak nak lah kalau macam kau ni Tipah. Dalam berbau, rambut macam pontianak. Lepas tu yang si emak ni pula tengok, kesiannya lah anak aku ni kena pulau dengan kawan-kawan ni. Sini lah kejap, sini lah kejap. Aku tak nak kawan macam kau ni. Mulut berbau, duduk sekilo pun membau cakap mulut macam kau. Tengok gigi tak rompong, gigi bagus. Tapi daripada perut dia tu, sebab resdung ni dia boleh menyebabkan bau mulut yang kritikal. Cuba Ira tengok, saya duduk dekat mulut saya macam bau bunga kasturi. Wangi je kan? Saya makan juga kapsul lunas resdung ni. Kadang-kadang Ira, kita kalau muka licin macam mana pun, ada resdung, dia akan berbau juga mulut kita. Saya lepas licin tapi pun ada resdung juga sebenarnya. Kalau Ira tengok kan, mak dia ambil lah rokok resdung kita ni, dia taruk-taruk dekat muka anak dia. Lepas tu, dia taruk kat muka dia, kering lah, keluar lendir, minyak-minyak, apa namanya, telinga yang agak pekak tu dia tuli lah. Kalau ada resdung dia tuli, ada hilang lah tulinya, dia dengar. Lepas tu jerawat dia pun kering. Lepas tu bila dia tengok gambar kawan-kawan dia kan, sampai orang macam terkejut, siapa perempuan cantik kat belakang aku tu? Lepas tu Tipah ke? Kenapa muka kau dah cantik Tipah? Sekali imbas ada macam apa, Era Fazira lah dia kata. Putih gebu dia kata kan. Aku ni, aku kena perlu dihidup terlajak laris. Mak aku belikan ni, dia kata, cari kat kedai-kedai kosmetik, tak ada sampai habis dia kata. Aku guna, Alhamdulillah, dia kata, bulan puasa ni dah tak ada, dah bersih-bersih dah, dia kata. Mulut pun dah tak berbau dah. Rambut pun dah tak gatal dah, dia kata. Terus ramai kawan. Lepas tu dia kata, besok dia tak tahu tiba-tiba ada orang masuk Minang. Alhamdulillah, syukur nikmat, umur 23 tahun baru. Dia cakap belum muka dah licin, ramai pula orang tergili-gilikan dia. Jadi saya menyeru kepada semua mak-mak, ayah-ayah yang mungkin ada anak dara, anak bujang kat luar sana yang muka tu dah macam botok kuali kan, bertokok-tokak kan. Jadi tak tahu nak gunakan macam mana, cobalah kita punya kapsul lunas resdung ni mencuci darah daripada luar, yang berharga tak mahal, harganya hanya RM36 sahaja. Boleh cuba dia bersihkan daripada dalam. Kita ni kalau ibarat kata kita makanlah, cucilah muka macam mana pun, tapi kalau darah kotor, takkan elok. Dia macam ni, Ira. Resdung ni datang daripada keturunan sebenarnya. Keturunan
persekitaran, pemakanan. Bila dia bergabung tu, itulah menjadi masalah utama. Sebenarnya kalau kita bercakap dulu, banyak saya yakin ni memang ada masalah rasa. Kadang-kadang muka licin, tapi apa namanya, merasa membau, kelumur banyak, gatal-gatal. Jadi set lunas rasa ni boleh membantu. Bukan 100% dia, tetapi 200% saya bagi jaminan, dah ramai yang cuba. InsyaAllah, ia akan beri kesan yang bagus, Ira. Okay, kita nak tanya sebenarnya, had umur yang boleh digunakan secara awalnya dan berapa lama kita perlu gunakan produk ni? Okay, pokok pangkalnya yang resendung ni 12 tahun ke atas boleh guna. Dan set kita ni, kita ada sabun, kita ada rokok dan kita ada krim. Harga dia RM45 sahaja untuk 3 barang ini. Dan produk ni sebenarnya dah 6 tahun. Jarang saya keluarkan TV sebab saya malas nak keluar-keluar TV selalu sangat. Kan, sebab produk ni sendiri pun dah bagus. Saya keluar TV tak pernah promote barang ni. Tapi hari ni saya tergerak hati. Bila bulan Ramadan ni kan, orang kata, Datuk, takkan saya nak apa nama baju cantik, Datuk? Saya tu cerita sikit apa rasa muka saya licin. Saya kata saya ni dah resendung, dia orang tak percaya. Tapi bila saya keluarkan set ni, orang bercakap dari mulut ke mulut. Si Timah guna, si Bedah guna, si Leman guna, dia kata ni bagus. Lepas tu bila bagus, harga dia pun murah. Jadi saya menyeru nak dapatkannya mudah, saya kata kakak. Mungkin dah terfikir nak berikan anak, nak berikan kakak sepenuh Ramadan. Dalam masa 3 hari anda akan nampak perubahan. Sabun ni bila pakai, jeruk kita kering, jeruk kita sejuk, muka kita dingin. Boleh dapatkan di kedai runcit, pasar malam, pasar tani, Felda, Jimat, farmasi. Ingin dapatkannya, boleh juga pergi ke laman web kami www.diherb.com.my. Sebenarnya penggunaan ni perlu berterusan lah. Perlu berterusan, tapi macam saya kalau cakap, kalau dah okey, kalau dah okey boleh pergi ke set pencerahan kami, iaitu beauty soap. Ini hanya untuk mereka yang ada resdung jerawat saja. Yang tak ada jangan pakai pula, nanti dia akan menggelupas. Kalau yang mana dah pernah pakai, dia menggelupaskan jerawat, jangan terkejut. Sebab dia memang akan buang kulit lama dan akan keluarkan kulit baru. Jadi kulit baru akan kemerahan-merahan. InsyaAllah wajah akan persis seperti muka saya dan juga baru nak wajah cakap Ira yang nanti dapatkan segera produk ni belajar lari. Terima kasih Dato' Alif Syukri di atas penerangan produk-produk yang dibawakan pada hari ini. Dan sekarang ini tanpa membuang masa, kita nak bersama dengan Hani dengan siapa ni? Silakan ni. Ya, saya bersedia untuk berikan anda pembayang yang kedua ya, untuk siapa ni sebab saya pun tak tahu siapa.